8 tradisi unik menjelang Ramadan di Indonesia. Oh, iyalah kan? Aku tak pernah tahu pula tradisi unik menjelang Ramadan kat sana. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. What's up Indonesia? What's up everybody? Syukur alhamdulillah bertemu lagi kita di channel aku iaitu Khairul Channel. So guys, macam biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga korang berada dalam keadaan yang sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, tajuk video aku nak buat reaction hari ni sering ditunggu-tunggu. 8 tradisi unik menjelang Ramadan di Indonesia. Okey, yalah dekat Malaysia lain, dekat Indonesia lain. Aku dah pergi Indonesia banyak kali tapi aku tak pernah tahu kan apa tradisi unik dia. Okey juga ni. So, jom kita tengok. Okey guys, sebelum kita mulakan, video ini adalah daripada YouTube channel Sapi Betina. Agak lucu nama YouTube channel ni. Ok, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Sering ditunggu-tunggu 8 tradisi unik menjelang Ramadan di Indonesia. Dah tak lama je lagi ni nak Ramadan. 8 tradisi unik menyambut Ramadan yang hanya ada di Indonesia. Apa tu? Kedatangan bulan Ramadan di Indonesia selalu disambut gegap gempita oleh masyarakat luar. Ramadan namanya. Maklum ya kak, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Ada yang unik loh kak yang terjadi di masyarakat ketika Ramadan telah tiba. Mereka menyambut bulan istimewa itu dengan meriah. Tentunya beda kota, beda pula tradisi penyambutannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut tradisi tersebut, jangan lupa ya kak untuk subscribe dan share video dari channel Sapi Betina ya kak. Dukungan kakak sangat dibutuhkan agar kedepannya channel ini tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut 8 tradisi unik Ramadan di Indonesia versi Sapi Betina. Yang pertama, Nyadran, Jawa. Nyadran, apa itu? Tradisi ini sangat kental di tanah Jawa, terutama masyarakat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nyadran atau disebut juga nyekar, sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu serada yang memiliki arti keyakinan. Masyarakat Jawa memaknai nyadran dari kata sadran yang berarti ruas Syakban, yaitu bulan sebelum Ramadan datang yang ditandai dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan kerabat. Jadi jangan heran ya kak, jika areal pemakaman mendadak ramai ketika mendekati bulan Ramadan. Yang kedua, Dugderan, Semarang, Jawa Tengah. Dugderan. Masih tentang Jawa ya kak, kali ini ada tradisi dari masyarakat Semarang yang disebut Dugderan. Tradisi Dugderan sudah berlangsung lama sejak abad ke-19 loh kak. Saat ini tradisi Dugderan telah menjadi pesta rakyat yang sangat meriah di kota Semarang. Ada tari japin, karnaval, hingga tabu beduk. Selain itu juga diramaikan kehadiran maskot Dugderan bernama Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah maskot Warak berupa Ngendok kambing dengan kepala. Betul, wah, sangat meriah sekali ya kak. Oh, kereta kuda. Yang ketiga, Meugang, Aceh. Meugang. Meugang sendiri merupakan tradisi khas masyarakat Aceh yang sudah ada sejak zaman kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Tradisi ini dirayakan selama 3 kali dalam setahun, yaitu ketika awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam tradisi ini, masyarakat Serambi Mekah beramai-ramai memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Selain untuk dimasak, daging ternak yang kebanyakan kambing, sapi, ayam, dan bebek juga dibawa ke masjid untuk dimakan beramai-ramai. Wow, seru banget ya kak, jadi lebih mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, Perlon Unggahan, Banyumas, Jawa Tengah. Perlon Unggahan sendiri sebenarnya sudah berlangsung beberapa abad silam. Biasanya seminggu sebelum kedatangan bulan puasa, masyarakat Banyumas khususnya di desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pergi ziarah ke makam Bono Keling tanpa alas kaki sambil mengusung nasi ambeng.
Pengikut adat ini berjalan kaki hingga 30 km dari Cilacap, melintasi perbukitan yang memisahkan Banyumas dan Cilacap. Dalam tradisi ini, disediakan makanan tradisional seperti nasi bungkus dan serondeng sapi yang akan direbut oleh masyarakat. Yang kelima, Malamang, Minangkabau, Sumatera Barat. Malamang. Malamang berarti lemang yang berupa makanan dari beras ketan dan dimasukkan ke bulu bambu beralas daun pisang. Kemudian lemang itu sendiri disiram santan dan dipanggang dengan kayu bakar selama beberapa jam. Walau zaman sudah berganti lemang modern, tradisi membuat malamang masih tetap dilestarikan loh oleh kebanyakan warga di Minangkabau. Yang keenam, Balimau, Minangkabau, Sumatera Barat. Balimau. Masih tentang Sumatera Barat ya kak. Masyarakat di Minangkabau memiliki ritual Balimau, yaitu tradisi mandi memakai air jeruk nipis yang dilakukan di kawasan dengan aliran sungai atau tempat pemandian. Tradisi ini dimaksudkan untuk membersihkan diri lahir batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kakak pasti bertanya-tanya ya, mengapa sih menggunakan jeruk nipis? Alasannya karena berabad silam, masyarakat masih belum mengenal sabun seperti saat ini. Yang ketujuh, Kirab Dandangan, Kudus, Jawa Tengah. Kirab Dandangan mengacu pada tradisi kuno di masa Sunan Kudus loh kak. Pada zaman dahulu, para santri Sunan Kudus berkumpul di depan Masjid Al-Aqsa untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan awal puasa. Setelah diumumkan, beduk masjid pun ditabuh. Dari sanalah istilah dandangan lahir. Kini ritual tersebut telah menjadi semacam kirab budaya yang dimulai sejak 2 pekan sebelum puasa dan berakhir pada malam hari menjelang sahur pertama. Yang kedelapan, Megibung, Bali. Megibung. Megibung adalah tradisi yang sering dilakukan di kampung Islam Kepaon, Karangasem, bagian timur Pulau Dewata. Tradisi ini awalnya diperkenalkan oleh Raja Karangasem, yaitu I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem pada abad 17 Masehi. Megibung berasal dari kata gibung yang artinya kegiatan saling berbagi. Masyarakat akan duduk melingkar dan makan bersama dengan suguhan nasi dan lauk pauk di atas nampan. Tradisi tersebut biasanya digelar pada hari ke-10, 20, dan 30 hari puasa. Sampai saat ini, Megibung masih dilestarikan loh kak oleh masyarakat Karangasem. Jadi masyarakat bisa kompak bareng nih kak. Itulah tradisi-tradisi unik masyarakat Indonesia ketika menyambut dan memeriahkan bulan Ramadan. Beragam tradisi yang khas Indonesia itu menjadi bukti kesekian betapa kaya budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi bangga ya kak berbangsa Indonesia. Oke. Wow, memang seronok guys. Bermacam-macam tradisi ya. Yang ada di Indonesia menjelang bulan Ramadan. So, apa yang mereka buat ni adalah daripada zaman nenek moyang mereka lagi yang diamalkan. Okay, so seronoklah kan kita beramai-ramai satu kampung bila tibanya Ramadan dan mereka pun melakukanlah tradisi yang mereka biasa lakukan daripada zaman dulu sampailah sekarang ni. Aku tak pernah tahu pun. Banyak, aku rasa memang ada banyak lagi tradisi-tradisi tapi tak ditunjukkan di dalam video tersebut. So, insyaAllah lah aku pun nak tahu juga dan aku nanti akan carilah apa lagi tradisi-tradisi yang lain yang ada di Indonesia menjelang Ramadan. Sama lah dekat Malaysia pun banyak juga guys. Cuma, aku rasa aku tak pernah, mungkin aku pernah sekali menyambut Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri di Indonesia. Tak silap aku lah, aku dah lupa tapi dah lama lah. Mungkin sekali kot pernah menyambut di sana. Dan selebihnya semuanya di sini. Okay guys, so harap-harap insyaAllah kalau ada rezeki nak juga menyambut Ramadan di sana. Raya juga di sana. InsyaAllah. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang.
Peace from Malaysia and love from Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye. So please, sarakarai, sarak, whatever.